Pada para pemirsa, sahabat PGSD Universitas Muria Kudus, yang punya saudara, yang punya adik, yang punya keponakan, yang masih bingung mau kuliah di mana, ya, langsung saja pilih Universitas Muria Kudus, ya, khususnya program studi pendidikan guru sekolah dasar. Karena apa? Karena jaminan kualitasnya, ya. Sekali lagi, PGSD Universitas Muria Kudus sudah terakreditasi A, ya. Luar biasa sekali. Di UMK yang terakreditasi A ada dua, salah satunya PGSD. Kemudian, ya, fasilitas perkuliahan kami juga lengkap. Kami punya 5 laboratorium mata pelajaran KSD-an, ya. Ada laboratorium IPA, laboratorium IPS, laboratorium Bahasa Indonesia, laboratorium PPKN, dan laboratorium Bahasa Matematika, ya. Kemudian kami juga punya karawitan, ya. Kami juga punya lab micro teaching, ya. Kami punya peralatan band yang lengkap yang siap dipakai kapan saja ketika mahasiswa memerlukan untuk praktek perkuliahan maupun mengisi waktu senggang tentunya setelah perkuliahan selesai. Dosen-dosen kami tidak diragukan, ya. Sekali lagi, kami memiliki 42 orang dosen, ya. 9 orang di antaranya sedang menempuh studi lanjut. Nah, dan ini menjadi salah satu jaminan kualitas. Ya. Kepada para sahabat dan pemirsa PGSD, pagi ini sekali lagi kita akan berdiskusi mengenai pembelajaran PKN yang menyenangkan. Ada hadiah menarik bagi para pemirsa maupun sahabat PGSD yang aktif bertanya dan melakukan tag kepada 3 orang temannya, juga kepada 3 orang, 3 grup, ya, atau 3, ya, grup Hima PGSD, grup PGSD, dan grup UMK, atau IG-nya PGSD, IG-nya Hima PGSD, dan IG-nya UMK. Nah, nanti yang terpilih akan mendapatkan souvenir menarik. Ada mug, ada gantungan kunci, ya, ada pouch, ada botol minuman, dan lain-lain, ya. Kemarin sudah diserahkan, karena kebetulan beliau berkunjung ke kampus, ya. Maka jangan lupa nanti silahkan bertanya terus ditag, ya, ke 3 IG temannya dan 3 IG yaitu Hima PGSD, PGSD, dan Universitas Muria Kudus. Oke, tanpa membuang waktu kita akan undang Pak Dika, ya, Pak Dika. Cilukba, ya. Halo, Selamat halo. pagi Pak Dika. Halo. Halo, 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 halo. Ya, Pak Dika, Assalamualaikum. bagaimana bisa mendengar suara saya? Bisa, bisa. Ya. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi Erik, wabarakatuh. bisa ya? Ya, Oke, ya. selamat pagi. Assalamualaikum semuanya yang Ye, sudah gabung. Waalaikumsalam. Terima kasih di IG-nya PGSD dan saya, ya. Dan tadi sudah di perkenalkan sama Pak Erik, Dika Setiawan itu siapa, ya. Dan terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Tadi jangan lupa yang punya ponakan, teman, saudara, tetangga, ya, orang lain, ya kan. Silahkan untuk diajak bergabung untuk kuliah di PGSD. Tadi sudah ya, diperjelas lagi, Pak. Itu yang tepatnya yang sudah lulus SMA, ya. Jangan lulus TK. Maksudnya. Yeah.
Nah, tadi Iya. sudah dijelaskan sama Pak Erik ya, itu nyata dan fakta ya. Jadi Ya. fasilitasnya lengkap, tadi sudah dijelaskan taman punya, ya kan? Taman Hello Kitty punya, buat pacaran juga bisa, ya kan? Us, Kemudian enggak boleh oh, pacaran ini Pak Dika. Oke, Pak Dika. buat oke. Ya, Oke, Pak hari ini Dika, kita ini diskusi ya, Pak, ya. Ini sepertinya tidak hanya kami sebagai dosen, tetapi banyak dari rekan-rekan mahasiswa maupun siswa yang sudah bosan untuk belajar dari rumah. Nah, ini Pak Dika. Oh iya. Ya. Yeah. Tentunya untuk mengatasi kebosanan ini perlu strategi khusus ya, untuk strategi khusus supaya adik-adik mahasiswa maupun adik-adik yang masih sekolah dasar, SMP maupun SMA, supaya tidak bosan untuk tetap belajar. Terlebih, Pak, nah, terlebih kita ini momennya ya, bulan Juni itu momen kelahiran Pancasila. Ya, kebetulan Pak Dika juga mengampu Betul, Pancasila, Pak. betul, Sudah betul, banyak Pak. kita dengar belajar Pancasila itu membosankan, Pak Dika. Ya, opo to Iya. kuwi? Ya. Monoton ya, Ngapal Pak, ya. ketok. Nah, ini bagaimana kemudian Pak Dika strateginya atau apalah namanya pendekatan atau taktiknya supaya belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu menjadi lebih menyenangkan. Ya, ini juga PR Pak Dika. Ternyata banyak generasi muda kita ya, beberapa penelitian saya baca itu sudah mengabaikan bahkan menolak Pancasila sebagai dasar negara. Nah, PPKN ini kan tugas utamanya tentunya membentuk warga negara yang baik dalam konteks ini Pak ya, dalam konteks konstitusi yang mana konstitusi kita itu Pancasila. Bagaimana Pak Dika? Saya persilahkan nanti Baik. sambil kita diskusi kurang lebih 15 menit ya Pak Dika untuk menyampaikan Oke. gagasan ide Beberapa. dari Pak Dika. Dipersilakan Pak Dika. Oke. Terima kasih Pak Dr. Erik Aditya Ismaya MA ya, moderator sebagai moderator. Kali ini saya karena bidang keahlian saya PPKN, saya akan membahas pembelajaran PPKN yang menyenangkan untuk anak-anak terutama ini ya. Anak kita PGSD, jadi untuk anak-anak di kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya, selama pandemi corona ini. Tadi sudah disampaikan Pak Erik, jadi kalau PPKN itu identik dengan menghafal pelajaran yang membosankan, apalagi diletakkan ke di jam-jam terakhir ya, pas ngantuk-ngantuknya. Jadi apa yang harus kita lakukan, kita usahakan sebagai calon guru SD, sebagai guru SD, ini juga untuk mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah, karena menurut Ki Hajar Dewantoro ya, jadi tri pusat pendidikan. Nah, tri pusat pendidikan, jadi ada tiga tempat utama ya, menurut Ki Hajar Dewantoro di apa untuk pendidikan. Yang pertama justru di keluarga. Yang apa hubungan keluarga itu sangat penting, kemudian sekolah, kedua di sekolah untuk bapak ibu guru dan apa bapak kepala sekolah dan lain-lain, kemudian yang ketiga di masyarakat. Nah, sekarang ini ya, karena keadaan yang namanya pandemi corona COVID-19, pembelajaran dilakukan secara online daring, secara daring. Ada, kalau saya PPKN, ada beberapa hal yang saya lihat dilakukan di sekolah saja seperti tadi. Pembelajaran PPKN itu menjadi pembelajaran yang kok apa ya, menghafal, membosankan gitu ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran itu menjadi menarik. Kalau di Pak Dika, sekolah, mohon maaf, kalau, Pak Dika, ya, agak ya. didekatkan mic-nya, agak kurang jelas ya. Oke. Oke, sudah? Ya, betul. Oke, Pak Erik. Apa yang harus kita lakukan ya, untuk membuat pembelajaran PPKN ini menyenangkan? Jadi, kalau di sekolah, jelas. Interaksi antara Bapak-Ibu guru dengan siswa.
bisa karena bapak ibu gurunya itu sendiri, bisa karena mata pelajarinya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau bapak ibu guru sudah berinovasi, sudah berkreasi dengan model pembelajaran, dengan strategi pembelajaran, seperti diketahui kalau faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran PPKN itu ada guru, ada siswa, ada sarpras, sarana dan prasarananya, kemudian strategi pembelajaran, model pembelajarannya, itu sangat mempengaruhi. Nah, itu di sekolah. Kita sudah, mahasiswa PGSD sudah mendapatkan berbagai macam bekal mata kuliah untuk membekali supaya bagaimana mungkin bukan cuma PPKN saja, semua mata pelajaran itu menjadi mata pelajaran yang menyenangkan. Contohnya ada pakem ya Pak Erick ya. Mata kuliah pakem itu semua mapel. Nah, di rumah, nah ini kalau di rumah, karena masanya masa pandemik sekarang ini, itu orang tua, ya Bapak Ibu menjadi mempunyai peran yang sangat penting, sangat vital. Gitu. Dilihat dari keadaan yang sekarang ini, udah hampir 4 bulan anak-anak SD terutama belajar di rumah, gitu kan? Ada beberapa yang kita bisa soroti. Yang pertama penggunaan teknologi, baik itu gawai, gadget, kemudian televisi, ya kan? Contohnya kemarin kalau televisi, TVRI sudah bekerja sama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya Pak Erick, untuk menayangkan program-program yang mendukung pembelajaran dari rumah. Gitu. Bahkan dijadwalkan untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, SMP sama dengan SMA. Gitu. Nah, itu salah satu contoh usaha. Kemudian yang kedua, nah ini, pemanfaatan gadget atau gawai untuk istilahnya mendukung pembelajaran daring ini. Yang menjadi masalah adalah satu, saya pernah membaca bahwa anak-anak teknis terkait dengan sinyal. Sudah, oke. Bisa kita lihat? Selamat Pak Kan Dika. apalagi Ya, Pak ya Dika, Pak Dika. Nah, oke. Okay. ya siap Tadi sempat terputus karena ada kendala jaringan mungkin ya. Oke, okay, Pak Dika, monggo dilanjut ya. Oke. Nah, di era tadi pandemi ini penggunaan gadget ini tadi harus dengan pengawasan orang tua, terutama anak-anak SD ini ya, karena saya sendiri melihat bahwa guru-guru memberikan tugas itu lewat online, baik itu lewat ke Google Doc, lewat WA dan lain-lain, di foto itu. Untuk anak SD tidak mungkin melakukan sendiri. Bahkan orang tuanya mungkin yang mengerjakan itu kan. Nah, Nah ini iya. yang orang tuanya yang mengerjakan, nanti di foto dikirim itu kan nggak tahu itu Google Doc juga. Nah ini ya menjadi kesadaran kita kan sebagai pendidik ya kan, entah itu yang di rumah ada orang tua sudah sebagai bapak ibu atau kakak ya, nah, adiknya masih SD, nah itu diberi pemahaman bahwa okelah pembelajarannya secara online, tetapi harus tetap memenuhi aspek-aspek atau unsur-unsur pembelajaran itu sendiri, jangan misalnya dibuatkan atau apa tetap. Nah, contohnya untuk PPKN ya, ketika di sekolah aja nggak daring aja ya kan, itu kesannya masih seperti tadi, membosankan itu. Nah, saya pernah tugas ya, dari tugas dari Bapak Ibu guru ya, kemudian ke siswanya baru kemarin itu memperingati hari lahirnya Pancasila itu ya. Jadi siswa
dibuat, disuruh membuat ya, Hmm. video pembelajaran, membuat puisi yang kaitannya Nah. dengan Pancasila, kemudian dibacakan, kemudian direkam, dikirimkan. Bagus itu. Saya sangat mengapresiasikan apa? Nah, kalau hanya apa pemberian tugasnya hanya tentang kognitif, soal-soal saja gitu kan. Soal dijawab, dikirimkan gitu Pak Erik ya. Kemudian Google Doc diisi, dikirimkan itu. Nah, menjadi tidak tidak apa ya tadi menjadi membosankan. Kemudian ada ternyata Bapak Ibu guru sekarang kita memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu guru disuruh membuat puisi yang bertemakan Pancasila kemudian dibaca, direkap, dikirimkan. Nah, itu kan langsung memberikan pembelajaran ke siswanya ya. Oke, Jadi Pak Gika, tur menjadi menarik ini ya. Saya tergelitik ya. dengan pembelajaran PPKN ya, karena pembelajaran PPKN itu setelah kembali di K13 itu kan diajarkan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi ya, walaupun di perguruan tinggi dipisah antara pendidikan Betul. Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Menjadi pertanyaan besar itu tadi yang baru saja Pak Dega sampaikan. Sebetulnya yang diinginkan dari pembelajaran PPKN ini apa sih? Sikapnya, kognitifnya, atau keterampilannya? Karena kalau melihat prakteknya di lapangan, ya, kok kognitif banget gitu ya, kognitif sekali. Sementara menurut saya pribadi, bangsa Indonesia setelah krisis ekonomi, krisis multidimensi tahun 98 itu yang dibutuhkan bagaimana memperbaiki moralitas bangsa. Tetapi di sisi lain kita melihat pembelajaran kita atau pendidikan kita itu sangat-sangat kognitif. Bagaimana Pak? Yang seharusnya itu seperti apa kalau dalam pembelajaran di PKN? Ini sempat ramai juga Pak Erik kemarin kan kembalikan lagi pendidikan moral Pancasila gitu sempat sempat Ya, ramai ya. ya hal itu ya Ya. kalau sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu membentuk kepribadian Ya, ya, ya. membentuk kepribadian betul Pak Erik jadi yang pertama adalah bagaimana membentuk kepribadian menjadi manusia yang Pancasilais artinya lebih menekankan bukan seperti ini bukan kue apal Pancasila ora gitu. Sila satu itu penting tapi lebih penting lagi mengamalkan dan memahami nilai-nilai Pancasila itu gitu. Bukan cuma sila satu ketuhanan gitu. Ya, Contoh sepertinya implementasi terganggu lagi koneksinya. di kehidupan cek cek halo Mohon maaf para yang pemirsa, pen ada halo gangguan. sudah connect, connect. Pak Dika, Pak Dika. Halo? Pak Dika, Siap, siap, Pak siap, Dika bisa siap. mendengar saya? Siap. Nah, Pak Dika Bisa, mungkin bisa, bisa Pak Erik. diulang karena tadi sempat terjeda tadi ya. Siap, Nah, siap. ya connect lagi ya. Siap. Jadi, Mungkin coba diulang oke. dari ya Oke. agak awal tadi ya. Oke, siap. Jadi, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kalau Pak mata Dika, pelajaran dipersilahkan. Pancasila dan Ya, ya dipersilahkan. sudah ini oke, Pak Erik sudah dengar suara saya Pak Erik connect ya oke ya halo 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 Pak Erik cek cek halo Udah, sudah cek oke. cek Ya. Ya. oke, jadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu membentuk kepribadian. Nah, jadi utamanya adalah membentuk kalau semua unsur tadi kognitif, afektif, psikomotorik harus masuk. Semua mapel itu harus masuk. Tidak bisa kalau PPKN itu sikapnya yang apa? Hanya sikap enggak, semuanya masuk. Cuman apa namanya? Mementing apa dibilang harus sikapnya ini membentuk kepribadian. Contoh ya, contoh menghafal Pancasila. Gitu. Bukan menghafalnya yang penting, gitu. Tetapi bagaimana menerapkan, bagaimana implementasinya kepada kehidupan masyarakat, kehidupan di sekolah, kehidupan di keluarga. Sila ke satu, bagaimana
Toleransi itu apa? Contoh toleransi itu apa? Ya, disesuaikan kalau untuk anak-anak SD, penjelasannya disesuaikan. Misalnya di kelas 1 tentang kerukunan, ya, hidup rukun, mulai dari ada kan tema mulai hidup rukun dengan di lingkungan keluarga seperti apa, di lingkungan, itu lebih penting. Gitu. Bukan kita memberikan contoh ini loh, gitu. Kemudian kalau di rumah ada misalnya, nah ini peran orang tua itu bukan cuman, tapi juga memberikan teladan, istilahnya suri teladan. Ya. Kalau teladan kita di sekolah, bapak ibu guru, gitu. Di rumah ya orang tua, bapak ibu, bagaimana ini loh kerukunan, contohnya kerja bakti, nah, kemudian mulai dari kelas pertama, kedua, ketiga sampai dengan kelima itu pasti ada, ya, Ya. pasti ada bagaimana menerapkan nilai-nilai dan apa yang terkandung dalam Pancasila itu lebih penting, jelas lebih penting, bukan hanya sekedar menghafal. Ya, berarti sekali lagi titik tekannya pada karakter, tapi tidak kemudian meninggalkan yang kognitif maupun yang keterampilan, Iya, begitu ya Pak Dika ya. Oke Pak Dika. betul, betul. Nah, ini menjadi menarik Pak Dika, karena sekali lagi seolah-olah belajar ilmu sosial ya, termasuk dalam hal ini PPKN itu tidak berdaya guna. Apa sih PPKN kan begitu? Apa lo Pancasila? Apa sih faedahnya kan Benar-benar, begitu? Ya ini. iya. Nah ini sekali lagi menjadi tantangan, menjadi tantangan. Di masa pandemi seperti ini, apa sih kemudian contoh konkret ya? Contoh konkret dari pembelajaran PPKN yang menyenangkan untuk anak sekolah dasar itu seperti apa, Pak Dika? Kalau masa pandemik ini, anak-anak kan lebih banyak, bahkan harus di rumah ya, belajar di rumah karena terlalu berbahaya kalau misalnya di luar. Nah, di lingkungan keluarga ini, ya, peran, sekali lagi peran bapak, ibu, kalau ada kakak, mungkin kalau ada simbahnya di rumah ini menjadi sangat penting, jadi sangat vital itu. Kemudian yang kedua, yang ini yang perlu saya tekankan bahwa sekali lagi teknologi dalam hal ini gadget gawai ya itu Ya, memang ya. untuk anak-anak usia SD sekali lagi harus dilakukan pendampingan. Nah, Ya, ya. Ini. sayangnya gawai gawai ini menjadi identik menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk apa ya untuk masa-masa seperti ini gitu. Contohnya hampir semua dilakukan secara online, kita tidak bisa lepas dari gawai, dari HP gitu. Nah, pada Pak Dika. beberapa hal yang menarik ya. Ya, dilanjut Pak Dika, dilanjut. Silakan Beberapa hal dilanjut yang dulu. menarik menarik ya bisa kita lakukan karena anak SD itu sangat identik dengan bagaimana bernyanyi, kemudian mendongeng, apalagi mendongeng sekarang kemudian menari itu kan. Misalnya kita membuat permainan-permainan kecil di apa untuk anak-anak kita, untuk anak-anak usia SD ya kan. Jadi seperti tadi misalnya tadi membuat puisi gitu. Kita membantu membuat puisi yang bertemakan Pancasila. Kemudian kita apa merekam mereka membacakan puisi gitu kan, kemudian menyanyikan lagu misalnya contohnya Garuda Pancasila, Indonesia Raya dan lain-lain gitu, berusaha membuat suasana itu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan dengan itu. Tapi sekali lagi untuk penggunaan teknologi gadget itu kita nggak bisa apa ya nggak bisa pungkiri ya bahwa itu salah satu yang menunjang menjadi dalam tanda kutip menyenangkan itu tadi. Ya, Jadi Mbak Dika, menarik ya. ya ketika kemudian tadi disinggung penggunaan gawe. Ya. Gawe ini sebagai teknologi itu kan netral, Pak Dika. Tetapi ketika kemudian terhubung dengan internet dan penggunanya tidak diawasi, ya. Kemudian Ya. dari satu sisi ketika kita berbicara karakter, maka seolah-olah ini ketika orang memegang gawe itu menjadi antisosial, Pak Dika.
ya, karena yang dilihat hanya gawe terus ya. Sementara pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan itu menitikberatkan bagaimana kemudian kita bisa toleransi, menghargai satu sama lain ya. Itu betul, betul, satu. betul, Yang betul. kedua, tadi ketika kemudian terhubung dengan internet, tadi Pak Dika sudah berkali-kali menyampaikan harus ada pendampingan ya. Ini bagai buah simalakama ketika kemudian yang namanya orang tua kan meskipun tinggal serumah belum tentu saat 24 jam bisa bersama putra-putrinya ya. Bagaimana kemudian strategi atau Pak Dika berbagi pengalaman karena memang masih punya anak yang berusia sekolah dasar. Bagaimana sih kemudian trik mengawasi anak supaya tetap belajar menyenangkan menggunakan gawe, tetapi tetap dalam pengawasan. Karena mohon maaf, salah pencet itu bisa berakibat fatal. Ya, mohon maaf sekali ya. Anak kecil kan tidak salah. tahu asal pencet, tiba-tiba muncul Salah mungkin pencet. situs Salah masuk, yang salah masuk. tidak-tidak. Ya, bagaimana mungkin Pak Dika bisa berbagi pengalaman di Ya, ya. perjalanan? Betul-betul. Saya ingat Pak Erick ini. Sekali lagi kita gerakkan bahwa jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi dingklok. Ya, generasi dingklok. Ketemu dengan siapa itu main HP. Jangan. Ya, Makanya ya, ya. kemarin minimal usia 13 tahun. Kemudian menurut pengalaman saya itu ya, menurut pengalaman saya ini, jadi ada yang menarik gitu. Misalnya saya pernah memberikan HP gitu kan untuk anak saya, terus terang pernah itu. Tapi ternyata itu bisa menjadi sangat membosankan. Dan anak saya itu pernah menangis. Saya tanya kenapa? Kangen sama teman-temannya di sekolah. Wah, ini ya. Jadi sama ini, teman-teman mahasiswa ini. sudah banyak yang kangen ini ya. Nah, ini. Ya. Ini kan apapun kita main HP main apa, tetap ternyata hubungan apa namanya hubungan sosial kita dengan teman-teman kita itu mengalahkan segalanya itu. Anak saya sampai nangis kangen sama teman-teman, kangen sama mungkin nggak kangen sama pelajarannya Pak Erick, tapi kangen sama teman-temannya di sekolah. Itu pernah. Iya, betul 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 nah, ya. Ini terjadi, ini terjadi pada teman-teman dosen, pada teman-teman mahasiswa gitu. Kita sudah bosen di rumah, main HP sudah bosen. Paling isinya itu saja Pak Erick, Pak Erick. Iya, ternyata iya. anak-anak Termasuk juga mahasiswa sulit. banyak yang kangen dengan Pak Dika ini ya. Emotikannya pakai Jadi, lope-lope ini ya. sama Pak Erick juga sama teman-teman dosen. Teman-teman dosen kemarin sudah rasan-rasan itu, aku udah bosen di rumah gitu. Kita mau ke kampus gitu, misalnya ke kampus juga ada protokolernya Pak Erick. Kita masih menuju normal gitu. Ternyata anak-anak Betul, juga betul seperti itu ya. Pak Erick. Anak-anak juga seperti itu. Saya pernah mencoba itu. Nyoh main, bosen mereka. Bosen, anak saya itu bosen. Lebih memilih main di luar kalau teman-temannya di nya itu Pak. Jadi Iya. ternyata memang apa namanya? Nah, ini yang bisa kita ambil itu hubungan apa namanya? Hubungan sosial batin kita dengan teman-teman kita itu terpisah secara fisik, kita kadang-kadang wah pengen banget gitu. Saya sama Pak Erick ya, kemarin juga ketemu lama enggak ketemu ngobrol berjam-jam kalau dijar ke ya bisa 24 jam gitu. Iya, Teman-teman dosen. apalagi ditemani Teman-teman kopi mahasiswa dan juga sama. ya Itu ngobrol kalau ternyata ditemani kopi dan ini pisang goreng ya. nah ini tadi di rumah kemudian di rumah kita sudah terlalu lama kemudian apa namanya berbagai macam usaha sudah dilakukan Bapak Ibu di rumah untuk pembelajaran anak-anaknya ya kan supaya menyenangkan pulsa sudah habis banyak Pak Erick ya mahasiswa juga Ya, sama betul, mungkin betul. keadaannya dan tadi sudah disampaikan Pak Erick ternyata tidak bisa seperti ini terus ke apa namanya naik kampus terus bosen neng omah terus pengen kampus nah itu kan ternyata terbukti sekarang gitu. Jadi Ya. bagaimana ikatan ikatan batin kita itu ternyata lebih kuat ya daripada apa istilahnya memainkan HP atau apa kita mungkin akan merasakan ya merasakan sesuatu yang bosan karena dilakukan terus menerus seperti kita hampir 4 bulan Pak Erick ya. Ya, Semua masyarakat bukan di Indonesia saja pendidikan di Indonesia tapi di semua dunia seperti ini gitu
Jadi berbagai macam sudah kita lakukan membuat anak-anak betah di rumah, sampai ada yang pasang wifi supaya di rumah bisa menonton televisi, baik itu mulai dari sisi pendidikan dan lain-lain, hiburan, karena kan belajar apa belajar kan bisa berbagai macam hal, itu kan mulai dari mengisi apa namanya di aplikasi-aplikasi dengan main permainan-permainan dan lain-lain. Itu kemudian tadi yang disampaikan Pak Erik penting juga, sangat penting bagaimana setelah ini nanti ada pemerintah merencanakan namanya new normal. Jadi kita tidak bisa seperti ini terus gitu. Tidak bisa seperti ini terus. Nanti pemerintah bersama dengan mungkin apa namanya beberapa pihak yang berkepentingan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan lain-lain, itu bagaimana membuat apa namanya merencanakan pendidikan setelah ini gitu. Kalau konon ini masih belum pasti ya Pak Erik, sepertinya ada yang bilang nanti anak-anak terutama di SD Pak Erik itu masuk mulai Januari. Cuman kita lihat saja nanti. Ya saja kemudian apa yang dikatakan nanti new normal itu benar-benar kita tetap tidak bisa lepas dari pembelajaran yang lalu. Kita harus lebih tetap menjaga kesehatan dan lain-lain. Sekali lagi ya Pak Erik. Ya tentunya ini ya bagaimana kemudian pembelajaran tidak hanya PPKN ya Pak Dika ya nanti ya semuanya baik itu PPKN, IPS ya kalau kalau di SD mungkin tematik ya tematik bisa menyenangkan ya apalagi ini menjadi tantangan tersendiri menurut saya Pak Dika ketika kemudian pembelajaran yang menyenangkan itu identik dengan model-model pembelajaran sementara di satu sisi model pembelajaran itu harus berkelompok. Nah, kehidupan normal yang baru ini ternyata berkelompok pun harus dibatasi. Ini menjadi tantangan tersendiri juga ya untuk pembelajaran PPKN dan saya kira pembelajaran yang lain juga. Ya karena sekali lagi ini tematik ya. Oke, Pak Dika, masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita buka sesi tanya jawab karena waktu yang terus berjalan. Iya. Dipersilakan jadi, Pak Dika. Hanya 1 jam ya Pak Erik ya. Ya, hanya satu jam. Mungkin dari teman-teman yang sudah gabung, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di IG PGSD UMK. Yang mau bertanya silahkan, tadi disediakan souvenir-souvenir yang menarik tuh, dari PGSD. Ada topi ada yang mau botol topi, air minum ya. Ada topi, tapi itu topinya harus topi yang dipakai Pak Dika itu jadi souvenir, tapi harus diganti dengan uang sebesar 80.000 ya. Pak Erik punya nih Pak Erik. Iya, oke. Oke Pak Dika, ada yang ingin disampaikan lagi? Apa ya Pak Erik? Sudah semua materi. Kalau di kesimpulan mungkin ya Pak Erik ya. Iya. Jadi semua apa namanya menghadapi pandemi ini, pandemi corona ini yang sudah berlangsung selama 4 bulan itu sungguh apa membuat semuanya menjadi berubah terutama pembelajarannya. Tetapi ingat itu tanggung jawab pendidikan bukan hanya di sekolah saja. Bahkan pendidikan yang pertama kali terjadi itu terjadi di keluarga. Makanya nah ini terjadi saat ini bagaimana Bapak Ibu dan peran serta keluarga kakak adiknya itu menjadi sangat penting saat ini bagaimana Bapak Ibu menjadi suri teladan bagi anak-anaknya seperti di sekolah Bapak Ibu guru menjadi suri teladan bagi murid-muridnya. Kemudian yang kedua yang lebih penting Pak Erik, karena anak-anak kemarin ada anak-anak itu imunitasnya lebih bagus daripada itu. Tapi tetap ya, tetap jangan lupa Bapak Ibu menjaga putra-putrinya kesehatannya ya kan. Sering seperti yang di apa sudah di booming-boomingkan oleh pemerintah, sering-sering cuci tangan dengan sabun di PGSD bahkan sudah ada hand sanitizer nanti tiap kelasnya Pak Erik ya. Di depan PGSD sudah dibangun apa namanya? Tempat untuk cuci tangan itu. Tapi sayangnya Pak, cuci tangan melulu kapan makannya itu?
Cuci tangan dulu kapan ini makannya kan gitu. Nanti kita makan-makan nanti Pak Erik. Tenang aja nanti ya. Iya. Itu ya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa semuanya, mahasiswa dan mahasiswi PGSD atau yang dari luar yang bergabung di sini, tetap jaga kesehatan. New normal jalan, jaga kesehatan, tetap jalan. Harus tetap jalan. Karena kita tidak bisa meremehkan pandemi corona ini, tidak bisa, jangan meremehkan, jangan, tetap menjaga kesehatan, patuhi apa yang sudah di apa namanya ditanamkan oleh pemerintah. Itu bukan cuma omong kosong, tapi benar-benar itu lewat penelitian. Itu kalau virus corona itu cuci tangan bagaimana. Nah, anak-anak kemarin, anak-anak SD juga jangan kalah sama anak-anak itu. Anak-anak malam kandangannya lebih gampang Pak Erik. Cuci tangan, cuci tangan, kan mandi mandi, kan ganti baju, ganti baju gitu kan. Siswa kadang malah baju itu banyak yang menyepelekan, jangan. Ya, jadi jangan merasa apa namanya sehat kemudian untuk kemudian. Nah, untuk pembelajaran juga bukan cuma PPKN ya. Jadi banyak aspek yang mendukung kemudian, tapi semua aspek itu punya positif dan negatifnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Positifnya itu seperti apa, kita laksanakan, negatifnya kita bisa antisipasi mulai dari teknologi dan lain-lain tadi. Mulai dari apa namanya, penggunaan gadget dan lain-lain, silahkan. Positif negatifnya kita nggak bisa lepas kalau seperti ini. Ini nggak pernah salah. Yang menggunakan itu yang hati-hati harusnya. Ya gitu ya, jadi yang menggunakan, bahkan mungkin itu bagaimana cara mengajarkan pekan secara daring yang menyenangkan, karena daringnya ada pertanyaan. Nah, ini Pak Dika. Daringnya hanya tugas ini siapa ini, Bu Fu'a ini kayaknya ini ya. Bu Fu'a langsung tugas bertanya ya. Pak Dika bagaimana sih ya? Membuat. Nah, bagaimana untuk skripsi penelitian ya? Jadi kemarin sudah banyak yang tanya itu, kalau pembelajaran daring itu ya tidak hanya memberi tugas saja. Sama seperti kalau kita kuliah langsung ya, bertatap muka, kita memberikan materi dulu, kemudian kalau saya terus terang Pak, saya banyak menggunakan aplikasi kemarin hanya WA dan Google Classroom. Kemudian saya memberikan materi dulu, materi, tapi tidak saya rekam, itu materi tertulis. Kemudian kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Kemudian misalnya tentang ini, kemudian saya jelaskan lewat rekam di WA saja, rekam. Kemudian tugas, saya memberikan tugas. Kemudian saya rasa Bapak Ibu dosen PGSD seimbang, saya yakin seimbang apa? Seimbang memberikan materi dulu, kemudian tugas, sama, cuman konsepnya sama, cuman memang sekarang dibuat online saja. Bahkan beberapa Bapak Ibu guru selain Google Classroom, Google Meet Pak sudah pakai, tapi Zoom, beberapa Zoom, cuman Zoom memang aplikasi yang di warning ya, jadi di warning. Tapi banyak aplikasi yang lain Bapak Ibu guru kemarin ada yang pakai Google Meet, Google Classroom dan lain-lain. Jadi saya rasa harus seimbang, sama seperti kita masuk kelas, memberikan materi, kemudian tugas. Kemudian kalau banyak teman-teman mahasiswa yang bingung buat skripsi penelitian. Nah, ini kemarin kendalanya terutama di penelitian tindakan kelas. Ya, karena murid-murid, Bapak-Ibu guru melakukan pembelajaran secara online, sementara penelitian tindakan kelas itu harus terjun. Penelitian harus terjun di sekolah. Gitu. Yang menjadi kendala, daring. Kendalanya adalah itu. Jadi kemarin Bapak Ibu dosen ada beberapa opsi, kemarin sudah disampaikan, menunggu. Kalau menunggu itu harus apa, bersabar dengan waktu, kemudian atau mengganti metode penelitian yang bisa dilakukan dengan studi literasi ya Pak Arif, literatur kualitatif dan lain-lain. Sudah kemarin sudah Prodi sudah merilis resmi PGSD. Jadi mahasiswa tidak usah bingung, kalau mau ganti metode boleh, kalau mau
misalnya bertahan dengan PTK harus bersabar dengan waktunya, karena PTK tidak mungkin penelitiannya tidak terjun di sekolah, harus terjun di sekolah gitu. Ada positif negatifnya, diperhatikan untuk penggantian metode harus Ya, terima kasih Pak konsolasi. Dika. Ada Ya. pertanyaan lagi, Pak Dika? Bisa mendengar saya, Pak Dika? Ya, Ya, ya. ada pertanyaan menarik ini dari pemilik akun Azari underscore 618. Ya. Pak Dika, kalau new normal diterapkan, lalu bagaimana kemudian dengan pembelajaran atau pembelajaran PKN yang kaitannya dengan pelestarian permainan tradisional ya, karena kan permainan tradisional ini juga mengajarkan kebersamaan sebagaimana yang menjadi fokus dari PPKN. Bagaimana Pak Dika? Dipersilakan. Dari Mas Azhari ini ya, bagaimana kalau nanti kehidupan di normal kita melestarikan permainan-permainan tradisional, istilahnya kita nanti anak-anak nanti bertemu langsung ya, jadi ada beberapa protokol artinya tahap-tahap nanti bagaimana kita melakukan kontak secara langsung Pak Erik. Nah, saya tadi baca berita baru-baru wacana ya, itu nanti setiap anak SD wajib memakai apa namanya face shield itu ya Pak Erik ya. Ya. Selain memakai apa namanya, selain memakai masker, itu memakai face pelindung yang dari Mika itu sudah banyak katanya mau disediakan pemerintah, tapi coba nanti itu salah satu usaha dari pemerintah dan kita untuk menghadapi kehidupan new normal itu lagi. Karena apa? Kita nggak bisa seperti ini terus. Jadi kita harus memikirkan bagaimana nanti tahap-tahapan ketika anak-anak terutama yang di sekolah baik SD, SMP, SMA nanti berinteraksi langsung. Nanti mungkin dari kita tidak bisa langsung misalnya melakukan permainan secara permainan yang istilahnya apa? Melibatkan banyak siswa nggak mungkin. Bahkan nanti untuk tempat duduknya diatur, jaga jaraknya dan lain-lain. Jadi ada beberapa tahapan yang disiapkan dari pemerintah untuk menghadapi keadaan yang dinamakan new normal itu tadi. Nanti ada pemakaian masker tetap wajib, kemudian pemakaian face shield itu yang dari Mika itu supaya anak-anak tetap sehat, tetap bisa melakukan aktivitas-aktivitas baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Ya. Oke Pak Dika, pertanyaan terakhir ya, sudah ada tiga penanya dari Zahrotul Farida 94 ini Pak Dika. Lebih efektif mana sih Pak Dika pembelajaran PKN menggunakan narasi video atau menggunakan lembar kerja siswa ya, karena mengingat ini ya, di masa di sisi lain kita juga harus tetap melakukan penilaian ya kepada siswa. Bagaimana Pak Dika ini? Baik. Untuk video pemutaran film dan lain-lain itu salah satu media pembelajaran yang bisa kita lakukan. Kemudian tetapi tetap ada namanya timbal balik. Kita menyampaikan materi, kita harus dapat apa namanya feedbacknya. Siswa itu ketika kita menyampaikan materi itu kita berhasil atau enggak itu bisa diukur salah satunya dengan tes itu tadi. Nah ini ada yang menarik Pak, kamu untuk semuanya kalau dulu soal-soal TKN itu identik dengan seperti itu Pak, di bawah ini adalah hal yang baik, contoh kerukunan umat kecuali ada kata-kata seperti itu sampai betul. Seperti itu sampai seperti itu sampai dinyak itu PPKN itu. Alah PPKN ki anggere ana kecuali mesti sing elek dhewe gitu. Nah. Ini. Ini mungkin kalau dari saya pribadi yang bersifat seperti itu dihindari gitu. Dihindari. Ya, berarti strategi penyusunan sampai, soal ya. Nah, yang dibuat yang menarik gitu. Dibuat yang menarik sama mungkin di mata pelajaran yang lain mungkin berbeda, tapi di PPKN kita pasti pernah seperti itu.
Ya, Kan ya. PPKN yang dari orang kata kecuali itu kan yang Ah, dan itu belum beragam. belum anu Pak Dika, belum higher order taking skill itu kalau itu ya. Nah, Nah, harus gitu ya. betul. Belum, Nah, itu masih ini shorts ya, masih pendek ya. nah, Rendah kita atau harus kemampuan berpikir rendah ya. betul, kita harus Iya. mengeksploitasi lagi kemampuan sistem berpikir kritis ya Pak Erick ya tadi. Salah satu apa namanya yang bisa mempengaruhi tujuan PPKN sendiri itu membuat siswa menjadi berpikir kritis. Bukan berpikir seperti itu tadi, Ya, kecuali yang betul. jelek. Nah, ya. Nanti mungkin salah satu yang tidak setuju bisa diubah. Nah, benar tadi sekarang eranya sudah era hot, bukan shot lagi gitu. Jadi diubah. Jadi soal juga bisa menjadi menarik ketika berisi bagaimana kita membuat siswa bisa berpikir kritis, mengeksploitasi lagi pemikiran-pemikiran baru. Masih SD, masih SD. Saya pernah diceritain sama teman guru Pak Erik, itu siswa SD itu sudah ada yang bisa bertanya, Pak, kenapa yang jadi presiden itu Pak Soekarno? Apa nggak ada yang lain? Asli Pak Erik. Wah, itu kritis. Gurunya itu memancing-mancing, ya kan? Iya. Itu kalau interaksi seperti itu tidak akan terjadi ketika gurunya tidak menarik. Itu enggak, Pak Erik? Ya. Betul, Kalau betul, gurunya ya. menarik, pasti muncul pertanyaan, loh, presidennya pada waktu itu kok Pak Karno, kenapa enggak yang lain, ya, gitu. Gurunya aja, jadi mungkin itu jawab, kaget, itu. Pasti kok bisa bertanya seperti itu. Nah, ternyata semua bisa menjadi sangat menyenangkan ketika tadi pola-pola yang dulu, tadi sudah dijelaskan Pak Erik, PKN itu bukan cuma penghafal saja, permainan pembuatan soalnya. Nah ini yang dua, saya mau inget ini, mumpung inget. PPKN itu membuat soalnya, membuat soal mungkin 50 pilihan ganda, bisa seminggu itu buat 3 hari atau seminggu. Jawabnya setengah jam selesai. 15 menit selesai. Mungkin bukan PKN saja, tapi soal-soal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial. Nah ini bisa diubah supaya bagaimana tantangan buat kita para dosen PGSD dan para bapak ibu guru, para calon bapak ibu guru, supaya soal itu buat menarik, bagaimana bisa membuat siswa menjadi berpikir kritis. Itu Pak Erick. Oke, Pak Dika, terima kasih pemaparan materinya yang cukup menarik, memberikan pencerahan kepada para pemirsa dan sahabat PGSD bagaimana melaksanakan pembelajaran PPKN yang menyenangkan di masa pandemi. Saya kira teman-teman bisa menyimpulkan ya masing-masing. Sekali lagi, memang dibutuhkan strategi tersendiri ya. Teknologi dalam hal ini gawai hanya sebagai alat dan netral ya. Dan pembelajaran tetap harus diawasi oleh orang tua. Begitu ya Pak Dika. Dan PPKN sekali lagi tidak hanya kognitif tetapi lebih menekankan kepada karakter atau sikap, namun bukan berarti meninggalkan yang kognitif dan yang keterampilan atau psikomotorik. Begitu ya Pak Dika ya? Ya, saya kira itu Pak Dika. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bersedia membagikan ilmunya dalam diskusi online yang diselenggarakan Pusat Studi Wacana Program Studi Pendidikan Guru Sekolah. Ya. Saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung dan rekan-rekan alumni yang juga ikut bergabung. Terima kasih Anda masih memiliki rasa handar beni hangkru kebi kepada PGSD Universitas Muria Kudus. Kami juga bangga dengan kiprah teman-teman alumni yang sukses meniti karir di luar sana. Ya, meskipun tidak semua jadi guru SD, tetapi apapun karir Anda, tunjukkan yang terbaik bahwa Anda merupakan lulusan PGSD Universitas Muria Kudus yang terakreditasi A. Kami sampaikan terima kasih pula kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung, ada Bu Ristiani, Pak Eko, Pak Ahsin dari PBSI,
Kemudian Bapak Ibu dosen PGSD juga yang sudah bergabung, ada Bu Fuah, ada Pak Arsat, ada Pak Udin, ada Pak Irfan yang sudah jadi alumni PGSD tapi masih setia kepada PGSD Universitas Mulia Kudus ya. Terima kasih sudah bergabung, dan teman-teman lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih sudah bergabung meramaikan diskusi PGSD UMK. Ada Bu Diana, terima kasih Bu Diana ya, kapan ke kampus kita ngobrol-ngobrol bareng ya, kita maidu Pasti, hasanah pasti. Amin. teman-teman mahasiswa khususnya semester 6 ya. Sebentar lagi akan diedarkan ini form pengajuan tema skripsi ya, mohon diperhatikan ini khusus semester 6. Ini kemarin di rapat virtual sudah dibahas, dipersiapkan teman-teman mahasiswa yang khususnya semester 6. Diperhatikan pula rencana ajuan temanya ya, karena masa pandemi maka minimalkan pengambilan tema skripsi yang mengumpulkan banyak orang. Seperti itu ya Pak Dika ya. Nah, Halo. kemudian ya sebagai informasi, insya Allah ya direncanakan minggu depan akan ada diskusi seri ke-6 ya. Seri ke-6 ini kita kedatangan tamu spesial Pak Dika, karena pembicaranya bukan dari dosen PGSD ya, pembicaranya beliau Dr. Septian Aji Permana, dosen program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta. Ya. Nah, temanya direncanakan bagaimana strategi menulis artikel ilmiah untuk terbit pada jurnal. Nah, ini kenapa dipilih tema itu? Karena tuntutan tuntutan untuk lulus sekarang itu sudah mulai bagaimana mahasiswa harus bisa menulis jurnal. Maka kami hadirkan pembicara yang memang fokus ya, atau yang berpengalaman dalam bidang kepenulisan jurnal dan bagaimana bisa sukses tembus ke jurnal nasional maupun internasional. Saya kira itu Pak Dika. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan bergabung menjadi pemateri pada diskusi online ke-5 Pusat Studi Wacana PGSD Universitas Mulia Kudus. Saya ucapkan terima kasih pula kepada semua pemirsa dan sahabat PGSD. Jangan lupa ya, jika punya adik, saudara, keponakan, tetangga yang bingung mau kuliah di mana, ya, rekomendasikan saja Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas.